السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله الذي إذا أراد من عباده خيراً جعل في قلوبهم خبى ذكر سيد المرسلين ومحبة سيد المرسلين. فأعنهم على اتباع سنته. فصلاة الله وسلامه على الرسول الكريم المبعوث رحمة للعالمين. حبيبنا سيدنا محمد. وعلى آله وأصحابه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. Allahumma ya Rabbana wa ya ghafirat dhunubi ikhfirid dhunub Wa ya mufarrijal kurubi farrijil kurub Wa nada ba'dal maut amma ba'd Yang sangat kami cintai, kami muliakan Para perindu, bakin dan nabi, pecinta bakin dan nabi Sallallahu alaihi wasallam Dan sungguh kalau gelar itu benar ada pada kita Kemudian diakui oleh baginda dan Nabi maka kita selamat mendapatkan janji Nabi Anta Ma'aman Akhabta maka jangan ragu untuk terus berusaha mendapatkan gelar-gelar itu dengan mengadakan perkumpulan-perkumpulan dengan orang-orang baik dengan Habaib dengan para guru dengan para Habaib Durriyah Bakir dan Nabi. Saat ini kita ada mani Habibana Ja'far. Semoga bisa kita semua bisa terus istiqomah ada Habibana Ahmad dan Habaib yang Masya Allah Alhamdulillah ini adalah langkah yang paling berat Ujungnya mencintai Nabi Tapi ada pintunya Pintunya ya kayak begini Bagaimana kita mengenal Nabi Alhamdulillah pintu dibuka lebar-lebar Dengan banyaknya orang yang mau berkumpul di tempat seperti ini untuk berselawat, itu artinya kita telah membawa orang sebanyak-banyaknya masuk pintu. Dan yakini perkumpulan semacam ini besar manfaatnya. Sangat berbeda kalau kita datang satu demi satu berselawatlah engkau. Mungkin ada yang mendengar akan tapi orang di diajak kepada kebaikan kadang perlu ketenangan hati kesenangan dengan suara yang indah merdu senandungkan salawat kita dimotivasi diajak untuk senantiasa berselawat mengenal baginda nabi ini adalah satu proyek raksasa menuju mahabbah rasulullah saw. maka kami mohon yakini bahasanya perkumpulan semacam ini adalah perkumpulan yang agung diagungkan oleh Zat yang Maha Agung karena ini perkumpulan untuk manusia agung Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perkumpulan semacam ini tidak sekedar bermanfaat untuk kita. Akan tetapi kita telah menghadirkan satu syiar agung gebiar Ini menjadikan tersanjung, kita disanjung oleh Allah dengan perkumpulan semacam ini. Bahkan tadi disinggung oleh Habibana Ja'far, ini tempat-tempat yang mungkin selama ini tidak dipakai beribadah, tiba-tiba hari ini lihat menjadi tempat ibadah. Sehingga betul yang ngurusi tempat ini, taman dan sebagainya akan dapatkan pahala dengan adanya ajaran-ajaran semacam ini. Ini pintu ya, kita baru masuk pintu, maka Anda harus melanjutkan perjalanan sampai Anda kepada kecintaan kepada Baginda yang sesungguhnya. Tapi kalau kita tidak masuki pintunya tidak. Jadi mencintai Nabi itu adalah hasil buah daripada upaya yang panjang. Kita ini berkumpul ini adalah berusaha untuk mencapai kepada kecintaan. Dan mungkin kita lebih beradab mengaku mencari cinta daripada kita mengaku-ngaku. Kalau sudah orang di hatinya ada Baginda Nabi beres urusannya. Dikisahkan suatu ketika ada orang yang kami hadirkan beberapa kisah mungkin singkat yang ada hubungannya dengan keadaan kita di zaman ini. Problem kita ternyata kita jauh dengan baginda. Ada dikisahkan suatu ketika ada orang yang punya watak jelek, kebiasaan jelek. Bangkit syahwat yang tidak bisa dihentikan. Bahkan sering terpleset dalam dosa. Lalu dia mengadu kepada baginda Nabi ya Rasulullah, aku punya syahwat besar. Sehingga aku sering terleset dalam keharaman dosa. Dalam hal itu adalah zina dia. Semoga Allah menjauhkan kita dari zina. Semoga Allah buka pintu halal untuk kita dan semoga Allah mencukupkan kita dengan yang halal sehingga tidak berusan dengan zina. Zina adalah hina, zina adalah dina, hina dina, zina itu hina di diri dan hina di keluarga. Kalau ada orang kafir masuk Islam Seorang cucu masih bangga Ayahnya, kakeknya muallaf Tapi seorang cucu yang mendengar Neneknya berzina Ada rasa malu yang panjang Kisahnya Siapapun yang pernah telah present dalam zina Semoga Allah mengampuninya Dan menutup aibnya Dan semoga Allah membuka pintu halal Ada kisah seorang yang Dirinya dikuasai oleh Keinginan melakukan urusan keharaman diingatkan oleh baginda Nabi dengan akalnya lihat tidak cukup rupanya orang benar dengan akal ilmu banyak belum tentu jadi baik kalau hatinya tidak sambung dengan Nabi rupanya dengan Nabi ini sangat penting orang belajar dengan Nabi pinter cerdas belum tentu selamat kok bayangkan pada zaman Nabi ada orang setiap Nabi ceramah ada di situ menghafal ayat Al-Quran yang turun omongan Nabi didengar dan dihafal Bahkan kalau Nabi, kalau dia pergi selalu titip-titip pesan kepada orang, bahkan dibayari agar mencatat Nabi Muhammad ngomong apa. Tapi ternyata dia tidak selamat karena hatinya tidak sambung dengan Nabi. Dialah Profesor Abu Jahal. Profesor. Nah, tidak semua Profesor selamat hati-hati. Ada Profesor Abu Jahal. Permasalahannya apa? Tidak ada sambung hati dengan Nabi. Makanya hati-hati. Jangan ganggu urusan hatimu dengan Rasulullah. Sekarang banyak upaya-upaya menjauhkan kita dengan baginda Nabi. Sesaat dijauhkan dari bahasa Arab, sesaukan dari Arab, sesaukan dijauhkan dengan ahli bed Nabi, sesaat dijauhkan. Hati-hati dengan program-program menjauhkan kita dari baginda Nabi. Ujung-ujungnya akan dijadikan kita Abu Jahal. Mau, mau jadi Abu Jahal, Profesor Abu Jahal, Doktor Abu Jahal, Ustadz Abu Jahal. Ada Ustadz Abu Jahal. Kacau ini. Kacau ini. Masya Allah Bunyai Abu Jahal mau? Permasalahan tidak ada sambung hati dengan Rasulullah Penting sambung dengan baginda Nabi Maka kuncinya sederhana Kalau cinta Nabi mulailah belajar Biarpun anda belum mencintai Akan tapi belajar Mencintai segala yang ada hubungannya dengan baginda Nabi Urusan dengan baginda Nabi Lihat Sahabat Nabi, bed Nabi, sampai cara makan Nabi, cara tidur Nabi, berpakaian Nabi sampai kalau anda tahu hukum istinja membersihkan bekas dari buang air besar ada istinja itu dengan air ada dengan batu atau yang sepadanya anggap saja tisu hukum istinja dengan batu adalah mubah bukan sebuah kewajiban artinya anda boleh pakai air boleh pakai batu atau sepadanya kalau belajar fikih ternyata ulama mengatakan istinja dengan batu menjadi wajib kalau anda merasa jijik karena apa? Nabi pernah melakukannya. Jangan sampai ada merasa tidak senang dengan segala sesuatu yang pernah dilakukan oleh baginda Nabi SAW. Menjadi wajib istijak dengan batu kalau hati tidak nyaman. Dan semula istijak dengan batu memang direndahkan. Akan tapi hari ini jadi cara tersanjung. Kalau Anda pergi ke kota-kota besar, lihat di toilet-toilet tidak ada air, adanya tisu. Dan istijak dengan batu adalah bukan batu dengan tanya batu, akan tapi sesuatu yang menuhi syaratnya batu yaitu kering, bisa membersihkan, bisa mengangkat, tidak terhormat dan seterusnya yang jelas tisu masuk, tisu lihat hati-hati maka jangan sampai ada hari ini mungkin beberapa tahun lalu ada, ada isu-isu menjauhkan kita dengan baginda Nabi kalian harus waspada sebab musuh-musuh Allah bakundal-bakundal iblis dari bangsa manusia Abu Jahal dan saudara-saudaranya menjauhkan kita dari baginda Nabi SAW nah kalau orang di hatinya ada baginda Nabi aman selamat. Itu kisah satu orang lihat. Mungkin kalau ada di antara kita yang kita susah meninggalkan riba, susah kita meninggalkan ini susah. Ayo koreksi hati. Ini sebuah kisah. Dia mengatakan seorang laki-laki, ya Rasulullah, aku susah meninggalkannya. Gejolak sahwatnya susah ditahan. Kadang-kadang kepleset, saya ingin menghindar kepleset lagi. Diajak bicara dengan akalnya. Kamu punya anak perempuan, Punya ya Rasulullah. Kau punya ibu? Punya ya Rasulullah. Kau punya saudari? Punya ya Rasulullah. Coba kau pikir dengan akalmu. Kalau seandainya anakmu dizinai bagaimana? Dizinai seseorang. Tidak ya Rasulullah. Apalagi tradisi Arab. Kehormatan. Tidak ya Rasulullah aku tidak terima. Kalau ibu mau dizinai? Tidak ya Rasulullah aku tidak terima. Kalau adikmu, kakakmu dizinai? Saya tidak terima. Nabi mengajak dialog dengan akalnya. Begitu juga kalau kamu berzina dengan seseorang, maka katailah wanita tersebut kalau bukan ibunya seseorang, maka dia saudarinya seseorang atau anaknya seseorang, ada orang yang marah di sana. Ini diajak dialog akal. Dia diam sejenak, cuman tiba-tiba berkata, "Tapi aku susah meninggalkannya ya Rasulullah." Kemudian Nabi dengan kasih sayangnya dipegang tangannya, didekatkan oleh Nabi, didekatkan ke Nabi. Kemudian baginda Nabi memegang dada beliau, dada sahabat Nabi dipegang oleh tangan baginda Nabi yang suci. Kemudian pandangannya memandang mata baginda Nabi. Di saat dadana tangannya menyentuh dadanya lelaki tersebut dan pandangannya ketemu pandangan baginda Nabi, tiba-tiba ini -tiba menitikkan air mata. Lalu berkata ya Rasulullah. Mulai saat ini aku tidak akan lagi mahu melakukannya ya Rasulullah. Berubah. Rupanya dari pandangan kasih Nabi masuk ke hatinya. Ada cinta yang tumbuh saat itu. Mulai saat ini aku tidak akan melakukannya. Nah, ini luar biasa kunci Nabi ini. Mungkin ada yang hari ini, ada zaman Nabi ada Nabi enak banget dipegang dadanya. Hari ini bagaimana agak ada Nabi? Lah permasalahannya itu pertanyaan ini yang jadi masalah bagi kita. Bagaimana kita kok selama ini merasa Nabi tidak mengelus dada kita? Bagaimana? Seharusnya Nabi akan selalu ada di hati kita. Kita hadirkan di hati kita yang akan mengelus dada kita setiap saat sehingga akan menjadikan kita terjauhkan dari kemaksiatan. Dan memang cinta Nabi akan menjauhkan kita dari bermaksiat. Cinta Nabi akan menjauhkan dari bermaksiat, maka yang mengaku cinta Nabi kok masih bermaksiat, terus tingkatkan upaya Anda untuk menumbuhkan cinta. Jangan putus asa. Ada sebuah kisah seorang sahabat Nabi namanya Thaalabah bin Abdurrahman, seorang anak muda umur 14 tahun akan tabi di dalam hatinya ada Rasulullah. Di dalam hatinya ada baginda Nabi Sehingga orang ini tampak senyum ke mana-mana jalannya senyum karena apa di otaknya hayalannya melihat Nabi terus. Jadi ke mana-mana gayanya senyum karena apa ke mana-mana yang terbayang di hatinya adalah siapa? Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Habib kebayang kalau hari ini mukanya cemberut terus kayaknya dia kebayang jin dia tuh. Makanya jadi orang jangan cemberutan. Nabi itu basam. Makanya pecinta Nabi harus banyak senyum. Contohnya Nabi kayak melihat kendruwo. Hadza. apalagi itu sama istri cemberut sama saenya. Ini Thalabah abdul Abdurrahman modelnya model basam, senyum. Jadi bayangin aja kalau lagi senang ya, istri yang bayangin suami yang tak lagi datang itu masa tuh senyum sendiri dia. Enggak ada orang, begitulah begitu. Ini nabi yang dihadirkan di hatinya ke mana-mana, senyum. Kalau diutus oleh baginda nabi, dia jalannya cepat sampai yang lain bertanya, "Hei Thalabah, kamu itu kenapa suka orang buru-buru terus?" Jawabannya sederhana. Kalau aku diutus Nabi, berarti kan aku jauh dengan Nabi. Aku pengen segera menyelesaikan, lalu kembali dekat dengan Nabi. Kalau tidur di masjid, dia memilih sebuah tempat yang mukanya nanti menghadap ke pintu yang Nabi akan masuk lewat tempat tersebut. Seperti anak kecil sekarang, aku melihat yang pertama, aku duluan lihat, gitu loh. Jadi bangga di saat bisa melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada cinta di dalam hatinya. Kemudian. Suatu ketika diutus oleh baginda Nabi untuk hajat beliau. Melewati gang-gang kota Madinah. Madinah bukan seperti Madinah hari ini. Madinah yang waktu itu juga Madinah masih dengan kesederhanaannya. Rumah-rumah yang dengan pelepah kurma dan sebagainya. Pintu dengan pelepah kurma yang sangat sederhana. Saat itu Tha'ala bin Abdul melewati satu gang. Rumah sederhana ada angin berhembus. Menerpa pintu lalu pintu terbuka. Manusia normal kalau ada pintu terbuka kan keluar suara noleh dia. Rupanya di balik pintu ada tempat mandinya perempuan yang perempuan rumah, tempat kamar mandi yang hanya dengan kelambu, enggak ada kamar mandi kayak suka su su pintu kuat winda ada. Hanya kelambu ditutup begitu, di situ ada pintu. Pintunya kebuka otomatis, angin menerpa kain kelambunya tersingkap, ada wanita mandi di situ karena dengar suara, mengikuti suara terlihat perempuan yang lagi mandi buang muka dia menangis dia, menyesal, kenapa aku melihat kotak banget bataku ini kenapa melihat dia menangis kebingungan yang kebayang di matanya siapa baginda nabi, nabi pasti tahu nanti dikasih wahyu, nabi kan dengan wahyu malu dia malu dia begitu malunya Takut tak dia dengan Nabi, bingung dia. Namanya anak kecil belum punya solusi. Dia hanya berjalan saja, hanya bingung berjalan, 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 ngikuti arah langkah kakinya. Enggak tahu kemana. Yang penting pokoknya malu dia. Mau kembali ke Nabi takut. Seperti orang begitu anak kecil karena enggak bisa padahal minta maaf kan selesai atau bagaimana. Dia bingung dia. Karena begitu agungnya cintanya dan menganggap ini pelanggaran besar, maka dia bingungnya bingung betul-betul bingung sampai dia berjalan tidak tahu kemana. Di sana ada yang menanti, yaitu Baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Nabi menanti di waktu solat ini tunggu tidak ada, solat berikutnya tidak ada, solat berikutnya juga tidak ada. Akhirnya Nabi menyuruh wahai coba kau cari di mana Taalabah. Umar cari Taalabah. Salman cari Taalabah, dicari tidak ada di Madinah. Ngadu Nabi Rasulullah kami tidak menemukan di Madinah, di rumahnya juga tidak ada. Nabi mengatakan dengan wahyu tentunya mengisyaratkan kau pergi ke sana menuju ke arah kota Mekah di antara bukit itulah Labah ada di sana lalu Sayyidina Salman dan Sayyidina Umar bergegas menuju ke tempat yang ditunjuk oleh baginda Nabi berjalan ada riwayat apakah unta atau tidak berdua, ada antara unta kuda atau keledai berjalanlah Sayyidina Umar dengan Sayyidina Salman sampai ke tempat yang diduga tadi bahwasanya di ada ta'labah naik ke atas bukit oleh kiri oleh kanan enggak ada oh ada yang bergerak hitam besar bergerak kambing orang-orang kalau -orang kambing banyak kebala kambing duga ini jangan-jangan dia ini atau paling enggak bersama orang ini dideketi eh bukan ada lagi rombongan sana dideketi eh bukan sampai terakhir mentok di dekat bukit enggak ada lagi kecuali rombongan terakhir Akhirnya, saya bisa lihat nggak boleh Kemudian Sayyidina Umar berjalan, jangan, kata Tuhan pengembala kami, jangan ke sana kamu. Kalau tahu ada orang mendekat ke bukit, dia naik lagi ke atas, kasihan dia. Memang kenapa begitu? Tidak tahu, dia kelihatannya ketakutan sama orang. Kata Sayyidina Umar, terus bagaimana aku bisa melihat wajahnya pak? Kau tunggu di sini, setiap menjelang maghrib dia turun. Aku siapkan susu di mangkok, aku taruh susu di mangkok, dia langsung turun meminum susu, dan naik ke atas. Begitu setiap hari, oh gitu, iya diletakkan susu begitu Sayyidina Umar bersembunyi di balik pintu di balik batu tidak lama kemudian ada remang di, di, keremangan sore ada yang turun turun betul ada orang minum kemudian Sayyidina Umar menatap menatap didekatkan pandangannya yakin betul bahwasanya itu yang dicari kemudian Sayyidina Umar berkata ya zalaba ta Tak mendengar suara yang sangat dikenalnya kaget. Siapa kau? Umar? Kenapa kau ke sini Umar? Apakah ada wahyu turun mengatakan Sa'labah begini, begini, begini? Tidak Sa'labah, aku hanya diutus Nabi. Apa kata Nabi? Nabi mengatakan aku begini, begini. Tidak ya Sa'labah, aku suruh mencari kau untuk pulang. Tidak, dia lari ke atas. Enggak mau dekat, lari. Dikejar oleh Umar, Sudah kau harus pulang, karena Nabi yang meminta. Berontak, nggak bisa. Dinaikkan di atas kendaraan, di atas kudanya. Dibawa pulang dalam keadaan sudah lemas, karena terhitung dalam riwayat 40 hari. Dari hari pergi, jadi sudah lemes sekali, sudah mulai lemes-lemes sampai di rumah pas sakit sudah lemes di atas kudanya sudah lemes, sudah, sudah hampir sakit di di atas bukit sudah hampir terasa sakit di atas kendaraannya semakin lemes sampai di rumah sakit lemes sekali. Lalu Sayyidina Umar berkata dengan Saidina Salman, kita kembalikan ke ibunya saja, dia tidak akan bisa lari. Kita lapor ke Baginda, oke, okay. diberikan kepada ibundanya punya senang anak anaknya hilang kembali. Lalu lapor, ya Rasulullah sudah ketemu Tha'labah. Oh sudah ketemu? Di mana dia? Ada di rumah ya Rasulullah. Kenapa tidak kau bawa ke sini? Dia sakit ya Rasulullah. Perlu saya gendong ke sini, akan saya gendong sekarang. Kata Sayyidina Umar. Kata Rasulullah, tidak. Biar aku datang ke sana. Lalu baginda Nabi datang ke tempatnya Tha'labah. Diketuk pintu dengar suara Assalamualaikum ya Rasulullah. Tha'labah yang semula terlentang, tengkurap, menghadapkan wajahnya ke bumi. Takut melihat Rasulullah. Nabi mendekat tidak menjawab dengan suara yang lantang. Tidak bisa menjawab suara kerasaan suara. Illuhi. Waalaikumsalam ya Rasulullah. Nabi mendekat dia ya Tha'labah ada apa engkau? Tidak menjawab. Kemudian Tha'labah yang lemah itu diletakkan kepalanya di atas pangkuan baginda Nabi. Oh indahnya. Kepala kita diletakkan di paha baginda, di paha mulia baginda Nabi, di pangkuan mulia baginda Nabi. Di saat diletakkan di pangkuan mulia baginda Nabi, rupanya Thalabah menjatuhkan kepalanya. Tidak mau. Dinaikkan lagi Rasulullah turun ke dia, ya Rasulullah. Tidak pantas pangkuan sucimu ditumpangi oleh kepala yang menyimpan mata kotor ya Rasulullah. tahu diri merasa matanya kotor gak pantas sekarang kita gampang ngaku-ngaku deket Nabi gak malu kita ini. dia merasa gak pantas menurunkan kepalanya diangkat lagi oleh Nabi tidak ya tak laba ada apa dengan engkau ya tak ceritakan kepada aku, ya tak laba lalu ditanya oleh baginda Nabi dengan pertanyaan yang seperti itu tak laba pun menjawab baru menjawab ya Rasulullah saat kau perintahkan aku untuk hajatmu ya Rasulullah aku melewati kampung kemudian di situ ada pintu terbuka di balik pintu ada kelambu tersingkap di balik kelambu tersingkap aku melihat perempuan yang lagi mandi dan aku merasa bahasanya itu adalah hijab antara aku dengan engkau maka aku setelah cerita panjang lebar selesai kisahnya Nabi tersenyum karena memang tidak dosa oh. dia tidak mencari-cari dia melihat tidak sengaja Nabi tersenyum kau mau apa tak aku ingin diampuni oleh Allah ya Rasulullah Kau sudah diampuni wahai ta'ala apalagi kau inginkan Ya Rasulullah Aku tidak ingin pisah darimu di akhirat nanti Aku ingin tetap bisa melihatmu di akhirat nanti Jangan sampai mata kotorku ini tidak bisa melihatmu Dijawab oleh baginda Nabi Kau akan bersamaku Dan kau akan melihatku setiap saat di surga Salam, Salam Nabi Muhammad Kemudian setelah itu apa? Tak mengadu ya Rasulullah Aku menemukan antara kulit dan dagingku, antara kulit dan dagingku seperti ada semut merayap. Lalu Nabi menjawab itu sakaratul maut. Ucapkan kalimat tayyibat la ilaha illallah. Ditalkan Nabi mengucapkan la ilaha illallah. Kemudian Ta'labah mengikuti la ilaha illallah. Setelah mengucapkan la ilaha illallah, Nabi merasakan beban di pangkuannya. Artinya kalau sudah beban berarti sudah dicabut nyawanya. Lalu matanya ditutup oleh baginda Nabi. Kemudian dimandikan oleh baginda Nabi, dikafani oleh baginda Nabi, disolati oleh baginda Nabi, diantarkan jenazahnya oleh baginda Nabi, bahkan di saat baginda Nabi menghantarkan jenazah Ta'labah ta bin Abdul Rahman, baginda Nabi merasa berjalan dipandang oleh sahabat Nabi, jalan Nabi itu aneh. Seperti jinjit, seperti ada yang mendesak Nabi. Lalu sahabat Abu Bakar dan ini berkata, Ya Rasulullah kenapa jalanmu begitu, makan muasa tempat luas, kenapa jalanmu begitu? Baginda menjawab, malaikat pada turun mengiring jenazahnya ta'ala bahawa. Lihat. Yang perlu kita ambil faedah dari kisah ini. Kalau orang mencintai Nabi, lihat, salah kecil pun kayak gede, bahkan bukan salah. Apalagi urusannya dengan mata, maka kami menganggap kisah itu kisah terpenting hari ini. Jangan sampai kita ngaku cinta Nabi, pengen melihat Nabi, tapi mata kita melihat suatu yang haram, yang tidak benar, yang dibenci Nabi, baik di alam nyata atau di alam maya. Mana pengakuan kita kepada cinta, cinta Nabi? Kami menganggap cerita ini penting banget, karena hari ini, Masya Allah, handphone mengajak kita untuk jauh dari Nabi. Maka hey hamba Allah takutlah untuk melihat hal-hal yang tidak pantas di handphone, di laptop. Ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Ia ya, kita bisa salah, tapi jangan terus menerus segeralah berhenti tobat. Bahkan kalau ada yang melewati handphone kita, so tidak pantas buang pandangan kita dan ingat baginda Nabi, ingat baginda Nabi. Lihat itu salah bagi saya bukan mencari-cari, bukan browsing di internet, bukan dia mencari-cari, tidak. Terlihat begitu saja, begitu merasa bersalah. Dan kami ingatkan tolong pandangan-pandangan itu membahayakan. Dan itu merusak mental, tanyakan pakarnya, merusak mental. Kalau orang biasa nonton hal-hal yang seperti itu, film-film kotor dan sebagainya yang rusak mental, ketahuilah di dalam Islam itu ada namanya mahram. Mahram itu orang yang tidak boleh saling menikah, ibu dengan anak, saudara dengan saudari, kakak adik, paman dengan keponakan, ayah dengan anak perempuan, anak dengan ibu, anak itu enggak boleh menikah namanya mahram. Tidak boleh saling menikah kenapa? Ada kehormatan di situ sehingga apa? Enggak masuk akal mustahil seorang anak syahwat dengan ibunya, seorang ayah syahwat dengan anaknya. Akan tapi hari ini permasalahan yang kita temukan saat kita duduk dengan orang-orang ahlinya dari pakar-pakar psikolog atau orang-orang yang ngurusi umat ternyata hari ini rusak gara-gara tontonan yang kotor seorang anak usia umur 15 tahun mulai berani mengintip ibunya mandi. Ini kenyataan. Bagaimana kok teganya kok bisa? seorang ayah syahwat lihat anak perempuannya gara-gara pandangan gara-gara tontonan ini maka hamba Allah takutlah kepada Allah kalau orang sudah biasa menonton tontonan ini mumat matanya kotor banget tidak melihat satu orang perempuan dikecuali dia mencari-cari sisi uniknya yang bikin bangkitkan syahwatnya itu bahaya. Belum lagi dalam rumah tangga akan menjadi rumah tangga tidak indah. Biarpun katanya istrinya cantik, yang di otaknya adalah, yang di adalah sesuatu yang tidak ada di alam nyata, hanya di hayalanya. Sehingga dia akan merendahkan pasangannya. Istriku tidak seperti yang aku lihat di sana. Suamiku tidak seperti yang di sana. Akan tapi resep nabawi, resep dari Allah agar semakin indah pasangan kita, agar semakin indah hubungan kita. Dengar. Kulil mukminin ya, kutumin Katakan kepada kompria, Katakan kepada orang beriman agar menutup matanya. Semakin seorang laki-laki menjaga matanya, semakin indah yang ada di rumahnya. Sa'ulil namin min Katakan kepada para wanita agar menjaga matanya. Agar menjaga matanya nanti akan semakin indah di rumahnya. Subhanallah. Ini urusan pandangan. Hati-hati. Hari ini bukan seperti zaman dulu. Kalau zaman kita masih. Zaman mau dan tidak ada, ada. Televisi hanya TVRI saja. Hebat ya. TVRI saja. Ayo, dulu jadi yang ada TVRI saja. Paling acaraan siang hari Ria Jenaka, betul? Oh, tua, ini tua, ini yang tahu Ria Jenaka tua, tua. Ini. Nah. Acara yang paling menggoda, yang paling mungkin ada mungkin katanya film akhir pekan katanya enggak punya televisi yang punya, yang punya Pak Lurah saja di kampung yang punya Pak Lurah hitam putih kalau mau dikasih warna warna kayak warna pelangi begitu betul tua semuanya babe. ini ah, Masya Allah panjang umur ya. lihat zaman itu zaman aman kalau mencapir betul ada Nah, ini harus menghafal begitu biar kita dianggap tua, Beb. Habib Pak, antum harus menghafal gitu, Bebi. biar orang bisa anggap antum tua nanti. Antum dianggap muda terus gak enak antum. Masya. Baik. Lihat. Di hari begitu lihat, paling sesuatu yang tidak nyaman di masyarakat namanya layar tancap. Betul? Itu pun lihat filmnya tidak seperti seserem yang kita lihat. Paling Joko sembung. betul, sembung ya? Ya Joko sembung ya. Kita harus browsing biar cerita dulu, biar 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 kita kembali ke zaman tahun 80-an begitu, 70-an. Ya, seperti itu. Lihat. Lihat hal-hal begitu Tapi hari ini Masya Allah Lihat di, di zaman yang masih aman Ternyata hasilnya kayak kita Ya Mbak Allah Bagaimana zaman ini Hasilnya seperti apa nanti Kalau kita tidak waspada Kita tidak, bentengi anak kita dengan Nabi Muhammad Dengan kenal sholawat. Dengan cinta Nabi Mau bagaimana anak-anak kita nanti Lihat hari ini lihat Makanya tolong doa ya para ibu, para ayah Hati-hati dengan anakmu Kami sering sampaikan jika engkau wahai ayah, wahai ibu, menemani anakmu lagi browsing internet, maka itu jauh lebih bagus daripada kamu sholat sunnah. Kenapa? Agar tidak liar browsing internetnya. Jangan latah. Baik, ini gambaran tentang tentang pandangan tadi. Makanya kami Muhammadirkan contohlah. Kuncinya bagaimana agar kita mudah menjauhkan dari kemaksiatan? Kuncinya adalah so kenal baginda Nabi, cinta Nabi dan diantara cara untuk menemukan cinta baginda Nabi adalah banyak membaca sholawat. mengenal baginda Nabi seperti yang saat ini kita hadirkan maka jangan sampai hanya di pintu kami katakan di pintu menuju cinta yang sejati maka praktekkan di rumah, perbanyak sholawat. sambil koreksi, jangan sampai kita hanya mengaku-ngaku cinta Nabi akan tapi pandangan kita pandangan yang gak pantas Kamar kita jangan-jangan setelah dikunci kita nonton bebas-bebas kalau di luar tampak kayak wali kayak malaikat. Oh, setelah masuk kamar dikunci, tidak tahu apa yang ingin dilihat takutlah kepada Allah agar ditampakkan itu semuanya kepada Allah dan kepada baginda Nabi seperti Allah sebutkan. Ngaku cinta Nabi tapi kita ternyata bikin Nabi nangis. Ayo ini pertama yang kita jaga adalah mata anda. Kalau anda cinta Nabi. Ayo kita jaga agar kita tidak mudah melakukan kemaksiatan yang paling besar sebabnya adalah karena pandangan. Tontonan-tontonan yang kotor anda harus waspada hati-hati jangan anda mengentengkan. Apalagi ada seorang suami mengajari istri untuk nonton film kotor katanya untuk agar semangat dalam hubungan suami istri. Di saat kau pergi wahai suami istrimu nonton sendiri. Bodoh itu orang itu ah, suami ngajari. Karena apa? Urusan sahabat unik. Yang ia lihat bahasanya apa lebih bagus yang ada di, 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 di film daripada yang dilihat di alam nyata Akhirnya merendahkan pasangannya Maka indah kalau mata anda terjaga semakin indah pasangan anda Jangan main-main urusan ini Kalau anda tidak bisa menjadi 100% Thalabah bin Abdurrahman, Anggap saja 10% deh Harus ada punya rasa malu urusan mata Jangan sampai mata kita tidak bisa melihat baginda nabi Nabi. Baginda Nabi yang cahaya memenuhi mahsyar Jangan sampai kita tidak melihat Baik, kita jaga mata kita dari pandangan kotor tadi Baik di alam nyata Allah maha tahu Atau di alam maya Kemudian ini Kembali urusan cinta Jadi tadi orang menjadi redah syahwatnya Di saat ingat Nabi Kalau mungkin ada bergolak syahwat Perbanyaklah solawat Membaca membaca solawat Akan terbebaskan kita dari hal-hal yang yang tidak baik. Bahkan segala urusan kok, segala problem itu aslinya kuncinya kalau kita serius selawat akan terselesaikan. Allah yang menyebutkan, "Wallahi yusalli alaikum wa malaikatuhi li yukhrijakum minadh-dhuramati ilan-nur." Allah yang berselawat kepada kalian dan malaikatnya untuk mengeluarkan kalian dari kegelapan menuju cahaya, gelapnya syahwat, gelapnya rezeki, gelapnya. Wallahi yusalli Allah berselawat kepada kalian. Loh, Allah berselawat kepada kita. arti Allah makna Allah berselawat kepada kita mengeluarkan kita dari kegelapan lalu jawabannya, pertanyaannya bagaimana agar Allah berselawat kepada kita yusalli alaikum. agar Allah berselawat yakni untuk mendapatkan selawat Allah kepada kita ingat apa yang disabdakan Nabi Iman. Alaihi maradhan, sallallahu alaihi biha ashra. kalau ada orang berselawat kepada aku sekali Allah akan berselawat kepada hamba tersebut sepuluh kali Makanya apa yang anda lakukan sudah benar. Makanya yang benar karena anda sudah benar. selawatnya yang benar pulang dari tempat ini. Anda ini untuk belajar prakteknya nanti saat di rumah. Waktu anda naik pesawat anda berselawat hadirkan Nabi di rumah anda. Kita hari ini syukuran rumah, rumahnya rumah baginda Nabi harus begitu. Kita bicara ini syukuran rumah. Rumah baginda Nabi, Bagaimana rumah bagi Nabi. Jangan ada maksiat masuk rumah. Dianjurkan dibacakan surat Al-Baqarah. Kemudian lihat, jadikan rumah ini adalah rumah baginda Nabi. Gini loh bahasanya sederhananya. Bukan rumah beliau saja, rumah kita. Kira-kira kalau anda kedatangan Habib Ja'far ke rumah, seneng gak? Baik. Kalau baginda Nabi datang ke rumah anda, seneng tidak? Baik, pertanyaannya, kalau Nabi ke rumah anda, seneng gak kira-kira? Yang benar jangan-jangan nangis gambar siapa itu yang ditempelin di situ tuh gambarnya orang nggak sujud musuh yang musuhiku tontonannya begitu kira-kira yakin berani Nabi datang ke rumah mikir sekarang ya makanya jadikan rumah anda rumah kalau seandainya Nabi datang suatu waktu anda tidak malu dan Nabi sesungguhnya akan datang suatu waktu mana Nabi datang apakah karena Nabi adalah soal. Nabi dikatakan oleh pemalik Arwahnya orang di alam barzah adalah tidak terikat. Itu arwahnya orang biasa. Ada pun ambia wa punya kekhususan. Artinya punya riayah. Tidak usah bicara, ini bukan masalah halu, bukan khayal, tidak. Akan tapi memang rohnya tidak terikat dengan materi. Akan tapi ketahuilah bahwasanya merasa bahwasanya Nabi hadir di rumah kita adalah bentuk kecintaan. Karena amal kita akan disodorkan kepada Allah, dilihat oleh Allah dan Nabi kita melihat. Lalu kita ngaku cinta, tapi di rumah kita nggak pantas dimasuki Nabi. Lalu apa yang kita andalkan? Bagaimana kita ngadep kepada Nabi? Jadi bikin rumahmu itu adalah rumah yang seandainya Nabi ada datang, kita sudah tidak malu lagi. Nggak ada yang perlu diturunkan. Cuman kadang sebagian dari kita itu lebih takut kepada kepada kita, Abi. Daripada kepada Allah dan Nabi. ada Habib Jaafar pakai kerudungnya. Ada Habib Jaafar ada Buya Yahya, pakai kerudungnya. Jadi, kalau Buya Yahya yang perginya dibuka, memang Allah tidak melihat. Ini kan kacau. Akan tapi anda ini perindu Nabi Muhammad yang sejati. Ya? Jadi rumah, jadikan rumah anda rumah Rasulullah. Rumah yang Nabi kalau seandainya masuk anda tidak malu lagi, anda tidak bingung. Gambar yang harus ada di situ gambar yang menjadikan orang cinta kepada Allah dan Rasulnya. Kalimat-kalimat, televisi, tontonan, tontonan. Ada televisi-televisi yang mengajarkan pada kemuliaan. Ada Dalwa TV, ada al Bahjah TV, banyak TV-TV. Antum TV. buat belum? Harus besok habis ini. Ja'far TV nanti. Nah, Lihat sudah ada yang islami yang ada sholawat dan sebagainya. Kenapa kita masih nonton yang menjadikan Nabi tidak mau masuk rumah kita? Yang Nabi bakal menangis dekat itu semuanya. Kita perubahan, Anda membuat saksi yang banyak di rumah. Jadi kalau ada sholat sunnah itu jangan Anda di musola Anda itu yang panas. Gak ada ventilasinya, banyak debunya itu panas. Itu bikin sholatnya cepat pergi itu. Dua roka langsung ah, oh, panas. Begitu ya. Anda bisa melakukan sholat sunnah di mana? Anda punya empat tiang. Paling tidak tiang pertama pindah. Tiang kedua tiang ketiga, tiang keempat di dapur, di kamar anak-anak sambil sholat sampai anak-anak. Gak harus pakai saja tahu tanah semuanya suci kok. Jadi kan siasati kemalasan kita di dalam beribadah di rumah kita dengan pindah-pindah kita melakukan sholat sunnah. Coba anda mungkin sholat sunnah 10 rakaat sudah Pertama di anak pertama sambil lihat sambil kontrol dia sudah tidur atau belum langsung Allah kabar dua rakaat. Anak kedua Allah kabar. Tiang Allah kabar. sambil ngangetin nasi Allahu Akbar wah tatonya ibu solehah banget nih sepuluh rakaat sebelum tidur siasati jadi kan rumah anda rumah yang mudah anda untuk melakukan ibadah berdikir bersalat itu baru rumah istimewa baik kita lanjutkan ya setelah kita menjaga mata dari memandang aurat itu bahaya sekali akan tapi lihat tanda cinta Nabi adalah Mata anda tidak akan melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Ini masih urusan dengan mata. Maka jangan kau gunakan mata anda untuk melihat umat Nabi dengan pandangan merendahkan. Umat Nabi secara umum apalagi segala, apalagi jika segala sesuatu itu ada hubungannya dengan Nabi. Kalau naik ke atas lihat ada sahabat Nabi, kemudian ada ahli bait Nabi, ada ulama Nabi. Ini orang biasa umat Nabi saja enggak boleh kita merendahkan ya Allah. Maka di sana ada rambu-rambu. Yang pertama, jangan anda biasa mencari-cari kekurangan orang, mencari-cari dosa dan kesalahan orang, ya Allah. kasih kita Nabi Muhammad mengingatkan dalam satu riwayat, "Man tatabba'a 'aurata akhihi tatabba'a Allahu 'auratahu." Kalau ada orang mencari-cari kesalahan orang lain lihat Allah akan bongkar aibnya wa dan Allah akan rendahkan biarpun di rumahnya kalau ada orang hobi mencari-cari kesalahan orang lihat Allah tiba-tiba akan rendahkan dia Allah akan bongkar aibnya orang akan bongkar aibnya dan tidak sampai di situ tiba-tiba dia itu tidak terhormat tidak tahu istrinya tidak menghargai dia suaminya tidak menghargai dia anaknya juga nggak menghargai dia Allah bikin dia rendah di rumahnya Gara-gara suka mencari kekurangan orang. Maka dari ini berusaha anda untuk berusaha. Untuk tidak ingin tahu. Ini sifat dulu. Jangan anda ingin tahu. Jadikan jadi orang futul kalau bahasa. Jangan menjadi orang penasaran tentang urusan orang. Tentang kesalahan orang. Kadang memang mwanafsetia nasib buruk itu manusia. Kadang-kadang begini nih. Ada orang buka handphone di sampingnya. Ada orang bukan handphone di sampingnya, dia begini ngelirik tok. Ada ibu-ibu ngelihat ibu-ibu sampingnya buka handphone, ngelirik tok. Dia lagi waan sama suaminya, kayaknya lagi sedikit berantem. Ini sudah saham nyimpul. Oh, lagi berantem sama suaminya. Bisa nyimpulkan. Oh. Faham dia. Bisa cerita. Ngelirik tok padahal. Ngelirik tok sudah faham. Oh kemana-mana cerita sudah. Tahu nyangkut di hatinya. Padahal cuma ngelirik tok sudah faham lirik saja sudah paham memang mentalnya mental jelek hatinya hati kotor pengen tahu kesalahan orang tapi hadir majelis juga paham-paham dia tapi kalau urusan kesalahan orang cepat paham kalau ke rumahnya orang kan banyak buku-buku di buku-buku di perpustakaan mungkin atau di lemari di itu ada buku sejarah ada buku itu ada buku ini buku itu buku sejarah buku kesehatan buku tata boga buku ini ada macam-macam yang diambil apa agenda yang ada cerita tuh ini model sengaja kami ingatkan jangan-jangan anda seperti itu kalau anda, -anda tobat wah ini bahaya banget kalau ada handphone dititipkan pada anda anda jangan membuka kecuali dapat izin dari yang punya jangan pengen tahu kalau anda sudah pengen tahu berarti anda punya penyakit sebab hari ini handphone adalah seperti hati untuk menyimpan banyak rahasia termasuk mohon maaf hei istri Jangan Anda pengen tahu isi handphone suamimu. Hei suami, nggak perlu Anda pengen tahu handphone istrimu. Ini hakikat. Wong istrimu orang baik dari dulu, kenapa harus perasaan kaburuk? buruk? Bukankah suamimu sudah kau pilih dari dulu, kenapa kita harus perasaan kaburuk? buruk? Ini jadi masalah. Jangan menganggap sepele yang demikian itu. Anda harus memastikan kalau ada orang titip handphone kepada Anda, tidak akan Anda buka, kecuali diizinkan. Kecuali ada hajat pengen tahu ini milik siapa, untuk kita kembalikan. Kalau pengen tahu tidak, Istrimu punya rahasia dengan adiknya, dengan kakaknya, dengan ibunya. Mungkin ada obrolan-obrolan. Suamimu juga demikian. Gak ada perlunya kita ping. Fudul pengin tahu itu gak ada perlunya. Jadi yang pertama adalah jangan anda pengen tahu aibnya orang. Jangan pengen tahu. Kalau anda termasuk golongan orang penasaran, catat bahasanya anda ini busuk. Anda jelek. Supaya berbenah. Jangan pengen tahu kesalahan orang. Jangan penasaran. Kemudian kalau sudah terlanjur kita mengetahui kesalahan orang, apa yang harus kita lakukan? Pastikan Anda tidak merendahkan dia, akan tapi Anda sedih. Lalu Anda panjatkan doa. Pastikan kalau Anda dengar berita kesalahan orang yang yakin, seyakin yakin, yang bukan dugaan. Anda mengadu kepada Allah, semoga Allah mengampuni. Mungkin dengan tetesan air mata. Mungkin ada orang curhat kepada Anda karena kebodohannya curhat. Ibu saya kepleset zina, dia bercerita kepada Anda. Maka Anda pun haram cerita kepada suami. Kalau ada orang curhat kepada kami, ada orang punya masalah, maka saya tidak boleh cerita kepada istri saya. Cuma kadang orang mulutnya, masya Allah, mulutnya mulut apa? M? Tidak tahu ember mulutnya kayak apa itu. Ada orang mudah cerita sana sini tidak. Kalau anda terlanjur mendengar, cukup anda yang tahu dan adukan kepada Allah. Ya Allah, dia melakukan dosa ampuni dia dan tutup epinya. Sebab kadang menilai orang dengan mata merendahkan. Itu kan umat Nabi. Imam Muhammad Al-Bagir dikisahkan Suatu ketika di kampung Dia diberitahu mendengar Ya Imam ada orang di kampung sebelah berzina Beritanya sudah terdengar Orang kamu sebelah kepleset dalam zina Imam Muhammad Al-Bakir tiba-tiba menangis tersedu-sedu Sampai yang memberitahu itu ketakutan Ya Imam kenapa engkau menangis Apakah itu saudaramu kerabatmu Bukan Lalu kenapa engkau menangis Yang aku ketahui adalah di kampung sebelah itu semuanya umat Islam, umat Nabi Muhammad berarti yang telah berzina adalah umat Nabi Muhammad. Dengar berita berzina, anda nangis. Bukan malah menyebarkan berita keburukan orang ke sana kemari, tidak? Hati-hati dengan sifat bulu, sifat buruk menilai orang dengan merendahkan, menyebarkan apa orang hati-hati. Mengakuin -hati. cinta umat Nabi, cinta Nabi kok dengan umat Nabi tidak cinta. Cuman kadang kita melakukan kehinaan seperti itu gak sadar mungkin ini kita menghadirkan sebuah contoh lah kisah seorang ibu yang solehah katanya ahli tahajud ahli puasa senin kemis suaminya juga begitu pak haji bu haji rajinnya luar biasa senin kemis puasa senin kemis puasa daud bahkan kadang tahajudan habis tahajudan itu karena di kota begini habis tahajudan jam 3 malam ada suara motor berhenti di samping rumahnya. Bu Haji baru doa, baru nangis dia, buka gorden. Terbuka buka itu melihat rumahnya apa? Anak gadis tetangga yang umur 23 tahun diantarkan seorang laki-laki. Ditutup lagi, Pak, Pak. Apa, Ma? Astagfirullah, Pak. Anak tetangga. Kenapa? Jam begini diantarin laki-laki dari mana aja? Ya Allah, Astagfirullah. Anak perempuan itu gimana bapaknya? Apa enggak? <tuh> Siapa ma? Itu tetangga sampai ke rumah kita langsung. Astagfirullah, ma. Kalau itu ma, saya ingat sekarang ibunya dulu juga begitu. Ibunya di bawah. Lagi tahajudan. Lihat nasib buruk. Lagi tahajutan guncing orang. Hati-hati orang yang hobi tahajud tapi tidak menata hatinya. Kadang karena ibadahnya orang punya hafalan Quran merasa dia sudah dekat pada Allah. Begitu mudah merendahkan orang lain hati-hati. Hari ini mungkin kita menangis saat ini akan tapi coba mungkin di tengah di tengah jalan sana di alun-alun di terminal di stasiun melihat seorang perempuan yang saat ada mobil lewat kemudian menengadahkan tak melambaikan tangan ingin numpang di mobilnya mengajak melakukan kehinaan apa yang ada di hati anda ayo yang baru pengajian yang baru nangis pengajian apa yang ada di hati kita di saat melihat wanita semacam itu mungkin ada dari ibu-ibu berkata asallahu alaihi malam-malam begini ya Allah ngapain di sini ya Allah mungkin ada seperti itu kita pengen tahu siapa di antara kita yang di saat melihat anak muda yang empat anak muda yang di gardu mabuk atau anak gadis yang seperti itu atau perempuan yang melambaikan tangan untuk dia mengajak berzina di saat kita melihat wanita semacam itu siapa di antara kita yang di saat melihat orang semacam itu kemudian kita menundukkan kepala meneteskan air mata mengangkat tangan lalu berkata ya Allah itu umat kekasihmu Nabi Muhammad ampuni dia ya Allah hentikan dari kehinaannya dengan kesedihan siapa kayak begitu ayo kita sering sombong Kayak sudah punya surga, petentang-petentang. Ayo. Nah ini memandang umat. Tanda cintamu kepada Nabi Muhammad. Indah pandangmu kepada umat Nabi Muhammad. Namanya pandangan kasih sayang. Jadi, jangan ingin tahu kesalahan orang, kejelekan orang. Setelah itu Anda jangan mudah menceritakan kejelekan orang. Kemudian terakhir adalah, jangan biasa mencaci. Nah, jangan mudah mengolok. Khususnya suami dan istri ini. Kadang-kadang suami mencaci istri. Caci pagi ada suami caci pagi. Maka kami selalu ingatkan, hei suami, jika engkau menemukan kekurangan istrimu, jangan kau sebut di depannya sampai mati. Kalau itu dosa, adukan pengampunan. Mohon pengampunan kepada Allah. Tapi menyebut kekurangan kadang menyakitkan. Biarpun bahasanya bahasa lembut, nggak enak. Bahasanya sanjungan nggak enak. Misalnya ya, seorang istri atau suamilah manggil istrinya ayang, ayang. Oh, mentariku, oh, semestaku, oh, gelatiku oh, sayangku, oh, cantiku, oh, kalau... Iya, abang, kenapa sih? Abang, iya, ayangku, kenapa hidung ayang begitu? Kurang ayang, marah kan? Dia tersinggung. Dia, iya, abang, sayang, kenapa mulut abang juga begitu? Lah, mulai caci maki. Memang menyebut kekurangan tidak indah, menyakitkan. Kadang orang mulutnya yang Eh hey, suami jangan nyelekit, istri yang nyelekit. Kadang nggak sadar ngomongnya. Kalau menemukan istrinya kurus ya biarin. Usah. Eh kenapa kok kamu kurus banget? Biarin. Suka so, dong. kamu gemuk banget? Yang sakit. Loh, menjaga perasaan itu termasuk mahal sekali. Akhlak paling mulia, akhlak mulia adalah menjaga perasaan orang menjaga perasaan jangan tersinggung. Coba aja Anda sebagai seorang istri, suami Anda setiap minggu pulang langsung bawakan bedak pemutih kulit pertama. Kedua, Anda masih senyum. Yang keempat, iya iya memang saya item gitu kan? Gak enak. Jadi hati-hati itu penting menjaga perasaan. Kalau cerita suri dan saya ingatkan si kisah Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segaf, menjaga perasaan orang itu penting. Habib Abdul Ahmad Segaf itu disahkan oleh Habib Ali. Dikisahkan bahwa beliau itu datang ke rumah muhibbinnya. Seorang awam didatangi seorang guru. Wah, girangnya luar biasa. Senangnya disambut begini. Wah, setelah selesai mau keluar, diantarkan. Sampai masuk mobil, diantarkan mobil. Ditutupkan, dibantu, nutup mobil. Wah, senang masih ngobrol. Setelah selesai, pergi. Setelah itu Habib Abdul Qadir minta ya sopir berhenti. Kenapa Habib? sudah setelah jauh pokoknya tidak kelihatan sama yang tuan rumahnya berhenti kenapa jempolku kejepit pintu mobil ya Habib kenapa kau tidak mau dari tadi kalau sampai aku mengucapkan kalimat ah aku merasakan sakit dia akan menyesal seumur hidupnya aku tidak ingin menyakiti hati orang yang mencintaiku Allah Hah? hari ini kita gampang jadi maki marah marah sama istri marah itu suami suka marah pada istri itu hamil 4 bulan aja tuh Nah, ha? hamil berbulan, Pak. Mau. Walhamdulillah kita laki dah hamil, Beb. Wallah bayangin 9 bulan hamil miring sana susah, apalagi ngerasain tek ini tuh, wah. Oh, wah, enak banget, beb. Yang hamil mikir enggak bisa ini, betul? Makanya jangan sampai kasar dengan istri. Dan seorang istri laki-laki itu imam melihat sampai kalau seandainya adalah orang yang boleh disujutin laki-laki, maka jangan macam-macam Nabi yang nyuruh Kalau-kalau orang yang dengar Nabi kan enak istri menghargai suami, suami menyayangi istri. Apa yang kurang dalam hidup? Hidup berantem melulu, aja maki. Anaknya 12 ini kan Hidup gak begitu ya. Tolong sekarang hentikan caci maki. Tor. Gak ada perlunya. Gak perlu mencaci, gak perlu mau kotor. Ingat, si istri yang baik tidak akan mencaci suami biarpun suami layak dicaci. Suami yang baik tidak akan mencaci istri biarpun istri layak dicaci karena akhlak mulia. Jelas harus hidup indah, jangan biasa mencaci. Kami sepanjang kami menjalankan kewajiban untuk menyampaikan pesan kami menghindarkan dari kalimat caci maki. Imam Ahmad bin Hambal itu kan dibelenggu hukum berapa dua atau tiga generasi khalifah. Kau dimusuhi dibelenggu. Karena beda akidah. Dibelenggu, dibelenggu. Akhirnya setelah dilepas, dibebaskan, Imam Ahmad manusia, ada marahnya, sehingga rantainya terlibat pulang. Untuk apa? Nanti biar ini akan jadi saksi kalau aku telah didolimi oleh Khalifah Khalifah itu. Berita itu nyampe ke Khalifah, berita itu nyampe ke Khalifah, langsung Khalifahnya datang meminta maaf kepada Imam Ahmad. Imam Ahmad aku dengar kau marah, iya, dan kau katakan bahasanya kau akan jadikan ini rantai saksi. Untuk menuntut aku kami, iya benar, karena terlalu berlebihanku. Kemudian khalifah berkata, ya Imam Ahmad, aku minta maaf untukku dan untuk ayahku dan untuk kakekku, maafkan aku. Imam Ahmad bagaimana dihukum ya marah, dibelenggu, marah. Setelah minta maaf melihat wajahnya tiba-tiba luruh, lalu berkata demi Allah. Demi Allah diletakkan di rantai. Demi Allah saat ini aku telah memaafkan engkau ayahmu dan kakekmu. Karena aku setelah saat sekarang aku sadar aku rentet kau ke atas kau ternyata adalah cucunya saya. tidak Abbas pamannya Rasulullah. Cuh ingat ada hubungnya dengan Nabi langsung hilang marahnya. Ke atas karena itu Abbas ya. Jadi kalau sudah ada Nabi Muhammad seharusnya hilang gak usah marah. Rasulullah itu. Baik, ini adalah urusan Bagaimana kita tidak menyakiti umat Nabi? Maka jangan mencaci, jangan mengolok dan seterusnya. Ingat ya, keindahan yang harus kita hadirkan. Malam ini kita akan hidup indah, termasuk ada pesan politik. Ini politik, tahun politik. Kami adalah pesan politik. Saya berpolitik, ya dong. Ini politik kami dengar. Kita harus indah lihat, harus menjadi juru damai di negeri ini. Berpolitik yang benar. Jangan sampai gara-gara pemilihan presiden berantem lihat. Kita ini kadang, masya Kok bodoh banget kita ini? Kok gampang banget kita ini bermusuhan? dia Kalau anak kecil main bola itu kan senang-senang. Setelah itu biarpun kalah, dia biasa saja. Tapi sekarang tuh main bola kalah berantem bunuh-bunuhan. Ada atau tidak? Aneh. Loh katanya bikin senang-senang. Begitu mudah kita bermusuhan hari ini. Pemilihan presiden lihat. Ada 01, dulu dia. Loh, yang satu jadi presiden, yang satu jadi menterinya. Begitu kan? Eh si kambret sama cebong sampai hari ini belum akur. Ini kan aneh kok bodoh banget. Kenapa kita bermusuhan dengan umat Nabi? Sudah nggak perlu lagi. Kita harus cerdas kita. Jangan mau diadu domba. Ini umat Nabi, umat Nabi nong berantem. Jadi kami berharap bahwa pemilihan berikut tahun yang akan datang berbeda pilihan kita bisa minum teh bersama. Sama-sama umat Nabi. Dan ingat pemilihan ini adalah semua berijtihad untuk, untuk mengetahui calonnya. Berijtihad untuk mengetahui, berijtihad berusaha untuk mengetahui calon terbaik. Sehingga setelah itu memilih. Pokoknya nanti kalau memilih dengan catatan. Anda sudah berusaha pengen tahu tentang dia. Satu. Gak boleh Anda asal coblos. Tidak. Anda memilih berusaha pengen tahu informasi. Sampai Anda bisa menampung informasi di antara mereka yang terbaik mana. Untuk menurut Anda. Satu. Kemudian yang kedua. Di saat Anda memilih dia. Gak ada kepentingan pribadi. Bukan karena pengen dibangunin pondoknya. Karena seorang ustadz. Bukan. Bukan karena Anda akan beri tender. Karena seorang pengusaha. Tidak. Karena aku memilih. Karena aku menduga dia terbaik. Kemudian malam hati anda malam harinya anda tahajud, kemudian sholat istiqoroh, besok anda coblos, biarpun ketemu keluar syaitan anda tidak dosa. Yang penting waktu anda memilih anda berusaha, bukan anda menuruti hawa nafsu. Hati-hati. Baik inilah cara memilih. Kemudian pemilihan anda dalam memilih presiden ini ada rambu-rambu lihat. Yang jelas tentu ada yang terbaik di antara mereka, tapi yang jelas mereka semua bukan malaikat dan tidak ada wahyu turun yang memerintahkan anda pilih dia, nggak ada. Semuanya berijtihad dan semua orang punya ijtihad masing-masing. Sesuai dengan pengetahuan masing-masing. Masa maka dari itu dengar rambu-rambu ini. Kami harap rambu-rambu singkat yang punya handphone dicatat, disebarkan seluas-luasnya. Kalimat sederhana. Kalau orang megangi kalimat ini, lihat akan ketemu keindahan nanti. Kalimatnya sederhana. Tolong pegang handphonenya. Tulis dan sebarkan dan sudah disebarkan. Kalau Anda belum menyebarkan, Anda ketinggalan. Sederhana. Sanjung tulis Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu. Tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan caci calon pilihan, jangan mencaci calon pilihan orang lain. Dari mana rambu-rambu ini kami ambil dari Baginda Nabi hey, Hamba Allah? Ada orang mengatakan harus dijelaskan kejahatan dia, sudahlah. Nabi lebih tahu tentang kebenaran. Nabi mengajarkan kepada kita, ada satu riwayat Nabi mengatakan, inna min akbaril kabair, dosa besar yang paling besar adalah ayalana. Ayasubi, ayalana rajulu abawaihi. Ada seorang anak mencaci bapak ibunya, mengutuk bapak ibunya. Sahabat Nabi bertanya, Rasulullah apakah ada anak mengutuk bapak ibunya? Oh ada, seorang anak mencaci bapaknya orang lain, ibunya orang lain, maka orang lain akan marah membalas dengan lebih serem lagi. Maka dia telah menjadi sebab ibunya dicaci, ayahnya dicaci. Dan sekarang Anda harus merenung, calon Anda orang baik. Bayangkan, Anda sebenarnya baik kok, oh Anda sering selawatan kok. Cuman jeleknya Anda tuh, oh Anda gampang nyaci orang. Akhirnya Anda mencaci calon yang lain. Wah calon yang lain ini, Masya Allah serem orangnya. Wah nggak bener dia, sak pengikutnya nggak bener, serem. Gara-gara ada caci, dia marah, Anda mencaci satu kali cacian. Dia membalas, mencaci calon Anda yang baik seribu cacian. Bahkan mungkin menfitnah, bahkan mungkin menjebak, dan seterusnya. Jadi mereka mencaci calon Anda gara-gara Anda, paham atau tidak? Maka kadang-kadang saya kalau ada calon yang baik, kemudian pengikut yang enggak benar, saya gemes sama orang-orang itu. Itu merusak bosnya. Merusak orang yang dipilih. Sehingga orang lain terpacu untuk mencaci dan mengolok. Bahkan mencari-cari kesalahan untuk menjatuhkannya. Bahkan tidak sampai di situ, bisa zaman fitnah dan menjebaknya. Maka, beradablah, hai eh, hamba Allah! Ingat, sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, tapi jangan mencaci calon pilihan orang lain. Kalau Anda mau pakai rumus, rumus ini, enak. Sebutkan kelebihan program bosmu itu. Oke, okay. karena kita harus memilih dong, kita harus punya pandangan. Tapi ingat, mencaci adalah menyakitkan. Menyakit, mencaci adalah mengundang cacian. Jangankan urusan calon presiden, urusan bertuhan saja lihat. Di sini ada saudara-saudari kita yang dari kaum Nasrani, Hindu, Buddha, mungkin ada di kiri kanan yang di perumahan, bahkan mungkin ada mendengar suara ini. Bagaimana indahnya Islam? La ladzina min Tidak boleh kok kita mencaci agama lain. Sesembahan orang lain enggak boleh kita mencaci apalagi cuma calon. Kan paling batilnya kebatilan adalah kan masalah salah Tuhan kan? Tapi pun demikian kita tidak boleh mencaci. nggak boleh kita mencaci Tuhannya orang Nasrani, Tuhannya orang Hindu. Itu Al-Quran yang melarang. Karena apa? Ini mengundang sampai di, kalau Al-Quran kan terusannya kalau kau mencaci, nanti, nanti, nanti maka orang lain akan membalas dengan ketidakmengertiannya. Uh, tambah serem. Maka insya Allah damai, pemilihan presiden damai, insya Allah akan ketemu dengan presiden yang terbaik. Apapun yang terjadi, kita harus indah. Dan ini gara-gara beda pilihan saja, grup sholawat bisa berkurang loh ya. Yang nggak cocok dengan itu beda. Wah ini beda nggak. Kita bisa saja pilihan presiden bisa minum teh bersama. Suami istri bisa saja istri yang di kantor ini memilih 06. Suaminya adalah di kantor sebelahnya 07. Wah ini presidennya banyak 7 calonnya. Nah, jadi nggak ada masalah untuk minum bersama. Nggak usah ribut, bodoh ribut ngapain? Tinggal ngomong bang, calonku kayaknya beberapa bagus, semoga terwujud. Kalau bosku punya program beda, ini lebih penting. Oh gitu, iya. Ini semuanya baik sanjung-sanjungan. Iya bang, tapi tetap aku tetap pilihanku bang. Kalau masalah cintaku hanya padamu bang, tentang aja. Ada masalah pilihan memang sementara ini. Kalau seandainya abang jadi presiden, tentu abang yang aku pilih. Cuman abang enggak, saya pilih dia bang. Mohon maaf bang, beda kita pilihan bang. Iya dong, enggak apa-apa. Subhanallah. Setelah pilihan presiden apa yang terjadi? Pergi ke dokter positif kembar tiga itulah indah kok oh, berebut terus. Anda harus cerdas. Lihat, bahkan saya guyoni dengan tim sukses. Kalau Anda tim sukses tidak berani menyuarakan kalimat saya ini yang pendek ini, Anda bikin kerusakan kayaknya. Oh, serem ini. Eh. Tahan jamnya, nggak berani. Wong, -wung. wong, seruan kebaikan kok takut. Sanjung calon pilihanmu sesuka hatimu, jangan mencaci calon pilihan. Orang lain selesai, lah kok tidak berani? Mau apa? Capek kita dengan permusuhan kita hari ini kita diadu domba kadang ada satu majlis wah heboh tentang ini mau ulama habaib suka dibelah belah dan semua ini cuma aduh habis ini presiden pemilihan wah berantem kok bodoh banget enak eh, hidup indah lihat senang ketemu senang ketemu senang lihat senang nih masya allah saleh semua ini ini anaknya 16, 17, 11, 20 wah ini amin punya anak 16 pada takut. Coba tak suruh milih bu, eh yang suaminya yang ada sini istrinya. Ibu soleha, siapa punya anak 16? Mikir. Sekarang ibu suruh milih, punya anak serem kayak setan atau 16 jadi ulama semuanya? Lo mau, tenang, 16, jangan khawatir. Gak bisa nolak tuh. 16 pak. Sudah mau dong beb? Mau, udah awas ya. Tak takih nanti beb. Berarti ini 16 sudah habis dah ini majelis nggak ada tempatnya. <laughs> baik ini saja ya kita sedikit saja. Kita ini acara syukuran rumah, dekat dengan Nabi, macam-macam kebaikan hari ini. Kita dekat dengan Habib Jabar, mohon maaf tadi Habib Jabar datang ke tempat kita lagi. Aduh, karena baiknya hati beliau, Masya Allah. Jadi datang ke tempat kami. Kalau bukan orang baik, ngapain juga datang ke kita. Rupanya kami masih di atas, masih tidak tahu kelengar dari perjalanan kita turun beliau sudah keluar karena ada majlis setelah sekarang ditemukan semoga Allah menjaga beliau cuman kayaknya harus penasaran beliau ada sedikit katanya karena apa ditutup karena apa setelah begini gandeng saya lipat tiga kali makanya ditutup bukan itu Bibi, maksudnya itu kan tadi ah, jadi ngomong begitu tadi masya Insya Allah dijaga oleh Allah semoga ini istiqomah pecintanya tetap menjadi pecinta jangan mau terganggu dengan hal-hal yang menjadikan hati kita ragu dengan cinta ini insyaallah istiqomah baik masyaallah kita akan membuka ada habaib habaib ada para pecinta nabi yang sesungguhnya saya ada sedikit mudah jat sebelum kita mahalul kiyam. bismillahirrahmanirrahim alamin Allahumma salli ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Allahumma ya Allah ya Rahman ya Rahim. Pandang kami dengan kasih sayang dan cinta darimu ya Allah. Berikan kepada kami segala kebaikan di dunia dan di akhirat. Kami mohon ya Allah seperti engkau kumpulkan kami saat ini kumpulkan kami kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad. Dan kami mohon ya Allah berikan kebaikan kepada kami yang di sini. Dan para tetangga-tetangga ya Allah yang punya rumah di kiri kanan tempat ini Allah siapapun mereka ya Allah. Berikan kebaikan ya Allah. Berikan dan kebaikan ya Allah kebaikan di diri mereka kebaikan di keturunan mereka kebaikan di rezeki mereka kebaikan di kehidupan mereka dan kami mohon ya Allah siapapun ya Allah yang mendengar suara ini yang jualan di sana ya Allah sopir-sopir itu semuanya ya Allah jadikan mereka sopir ahli surga jualan ahli surga Karena mereka telah mendekat ke tempat mulia Tempat ya Allah yang dicintai kekasihmu Nabi Muhammad Dan kami mohon ya Allah wujudkan keindahan dalam rumah tangga kami Ya Allah suami istri yang saling mencintai karenamu Dengan anak yang soleh soleh yang dibanggakan oleh kekasihmu Nabi Muhammad Ya Allah yang belum menikah mudahkan mereka untuk mendapatkan pasangan orang-orang mulia Yang kau muliakan yang menjadi sebab mereka mulia di dunia dan di akhirat Dan kami mohon ya Allah jaga mata kami ya Allah Jauhkan mata kami dari melihat yang haram Kami takut kalau tidak bisa melihat kekasihmu, Nabi Muhammad. Maka kami mohon dari keharaman yang pernah kami lihat Ampuni Ampuni mata kami Jangan hukum mata kami Karena keharaman itu ya Allah Jangan hancurkan mata kami Karena dosa itu ya Allah Ampuni dosa mata kami Dan kami mohon Jaga mata kami dari melihat Yang haram cukupkan kami Dengan yang halal darimu ya Allah Cukupkan pandangan kami Dengan pandangan yang halal ya Allah Dan kami mohon ya Allah Jauhkan kami dari zina yang hina Dan kau hinakan itu ya Allah yang saat ini begitu mudah orang terpleset dalam zina yang busuk itu ya Allah. Maka kami mohon ya Allah. Jika ada di antara kami ada hambamu yang pernah terpleset dalam hina dan busuknya zina. Kami mohon berikan kesadaran kepadanya. Ya Allah, bencikan kepada zina. Tutup aibnya di dunia dan tutup aibnya di akhirat. Ya Allah, sehingga tidak kau hukum di akhirat. Ya Allah, dan kami mohon buka pintu halal untuknya. Ya Allah, dan bencikan kepada zina. Dan kami mohon jauhkan kami dari menggunjing berzina ya Allah Kami mohon jauhkan kami dari minuman keras Jauhkan kami dari judi ya Allah Jauhkan kami dari sebab-sebab kehinaan ya Allah Engkau maha tahu tentang keadaan di kami anak-anak kami Jaga mereka jadikan mereka anak-anak ahli -anak surga ya Allah Anak kami yang nomor satu itu ya Allah Anak kami yang nomor dua Anak kami yang nomor tiga Anak kami yang nomor empat Anak kami yang nomor lima Anak kami yang nomor enam anak kami yang nomor tujuh anak-anak kami itu semua ya Allah berkat perkumpulan mulia ini muliakan mereka ya Allah jaga mereka ya Allah <coughs> jika engkau telah menjaga mereka tidak ada yang bisa mengganggu mereka ya Allah <coughs> kami mohon ya Allah jaga anak-anak kami semua muliakan mereka di dunia dan di akhirat ya Allah dan kami mohon wahidat yang maha kasih wahidat yang maha kasih mudahkan kami mendidik anak-anak kami ya Allah Ampuni orang tua kami dan guru-guru kami Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Berikan kasih sayangmu kepada mereka ya Allah Dan kami mohon ya Allah Jaga negeri ini ya Allah Jaga negeri ini ya Allah Jauhkan dari pertumpahan darah Jauhkan dari permusuhan ya Allah Dan kami mohon jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah Jadikan kami juru damai di negeri ini ya Allah Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami yang ada di Palestina, ya Allah. Berikan pertolongan kepada saudara-saudara kami di Palestina, ya Allah. Dan kami mohon, ya Allah, dari kami semua yang sempit rizki lapangan dan rizki yang halal benar berkah, yang sakit sembuhkan, yang punya hutang mudahkan kami dalam bayar hutang kami. Dan kami mohon ampuni ya orang tua kami dan guru-guru kami, ya Allah. Ampuni ya orang tua kami dan guru-guru kami, berikan kasih sayang kepada mereka, ya Allah. Yang masih hidup, Ya Allah, panjangkan umur mereka dalam ketaatan serta sehat walafiat. Dan kami mohon, Ya Allah, jangan kau jadikan ini pertemuan terakhir kami di dunia ini, Ya Allah. Kami masih ingin bertemu dan bertemu dan bertemu di dunia dengan keindahan, keindahan, keindahan. Hingga kelak di surga bersama kekasihmu Nabi Muhammad, Ya Allah. Kami mohon Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim Allah, Ya Rahman, Ya Rahim panjangkan umur kami dalam ketaatan serta sehat walafiat Dan kami mohon Ya Allah, lestarikan majlis ini ya Allah Lestarikan majlis ini ya Allah dengan bimbingan guru-guru mulia kami ya Allah Jafar Dan kami mohon jadikan majlis dunia akhirat ya Allah Dan jadikan majlis yang membuahkan kemuliaan kami Di dalam diri kami, keluarga kami, di dunia dan di akhirat ya Allah Dan kami mohon ya Allah berikan kepada kami semua khusrul khatimah Mati dalam keadaan iman Dan kami mohon ya Allah jauhkan kami dari benci dan dengki kepada sesama kami Jauhkan kami dari benci dan dengki dan dendam kepada sesama kami. Maka kami mohon, Ya Allah, jika ada orang menyakiti kami, ada orang dolim kepada kami, jika ada orang aniaya kepada kami, jika ada orang menfitnah kami, jika ada orang menggunjing kami, jika ada orang memperaksangka buruk kepada kami, kami mohon ampuni dia, Ya Allah. Jangan hukum dia, Ya Allah. Karena dia umat kekasihmu, Nabi Muhammad. Kami tidak ingin ada orang masuk neraka karena berbuat dolim kepada kami. Ya Allah, kami telah memaafkan dia. Maafkan, Ya Allah. Wahidat yang maha kasih. Dan kami mohon jadikan kami hamba yang saling mencintai karena mulia ya Allah jauh dari benci dan ke. Dan kami mohon berikan kepada kami semua khusnul khatimah. Khusnul khatimah mati dalam keadaan iman. Iman dan kami mohon ya Allah jadikanlah ucapan kami di akhir hayat kami kelak. Saat kau hendak mencabut nyawa kami. Kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia. La ilah illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilah illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. La ilah illallah Sayyidina Muhammad Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina dunya hasanah wa fil akhrat, وصلى الله <سؤال> على سيدنا محمد وعلى إله وصحبه سلم الحمد لله رب العالمين. الفاتحة. فاتحة الله الرحمن الله ورحمة الله عليكم الله آمين يا رب ما شاء الله. تر.مكاسى بانة. ما شاء الله. ما شاء الله. عليكم ورحمة الله